Oke, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Jadi pada video kali ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang review manner, iaitu manner untuk, maksud manner ni ketua untuk ketua camp lah yang dekat sini. Jadi jom mari kita sama-sama saksikan. Okay, first, kita masuk dulu. Okay, kita boleh tengok manner sini. Oh, perempuan dia ada macam satu taman dan ada pokok di sini untuk ambil hasil. Nah, kalau kita tengok kat sini, mayor ni dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 6 mesin drill kat sini kalau kita tengok. Nah, yang ini adalah untuk hasil tuai lah yang kita boleh guna untuk simpan ke ataupun kita nak jual ke dekat camp ni. So, kita pergi ke tempat yang lain. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah macam satu peti lah, macam vault entrance untuk kita simpan barang-barang yang kita ada di dalam lemari. Kita boleh pakai kat sini. Jadi, kalau kita pergi kat sini, ada satu ruangan macam meja. Kalau macam ada sesiapa ataupun kawan-kawan yang sama dekat camp ni, dia boleh makan lah kat sini. Lepas tu kat sini ada peti, tiga peti peluru. Kalau contoh ada diserang musuh ke apa, kita boleh pakai peti ni untuk untuk reload lah, senang cerita. Kalau kat tepi rumah mayor ni, dia ada macam mesin-mesin untuk dia buat craft ataupun dia upgrade senjata. Okay, sekarang ni kita masuk ke ruangan dalam, kita tengok apa yang special. Okay, kalau saya tengok pada design rumah mayor ni, dia nampak macam klasik sikit. Kat sini, kalau kita tengok sini, kita boleh duduk kat sini. Sambil tu kita boleh relax. Ambil apa ni? Ambil panas-panas. Lebih macam tu lah. Design dia nampak macam Eropah sikit kalau ikut saya perhati. Okay, kita naik ke tingkat atas. Yang ni macam ada satu gambar tulis season 2. Okay. Okay, kita masuk ke bahagian luar beranda. Kat sini dia ada design sikit-sikit untuk orang lepak-lepak kat luar ni. Boleh duduk-duduk lah kat sini. Kita boleh duduk sini sambil melihat pemandangan di luar sini. Ini adalah pemandangan dari beranda rumah, dikelilingi oleh pokok-pokok hijau. Okey, kita terus pergi ke bahagian lain. Kita tengok. Kalau kita tengok sini, mayor ni dia tengah tidur. Dia tengah offline lah, dia tengah tidur. Ini contoh design bilik dia lah. Lagi saya bilik dia ni nampak klasik lah. Nampak macam apa tu? Design orang Eropah. Ni cermin dia boleh buka. Kita buka, tutup, buka, tutup. Selamat malam ya, tidur lah. Okay, kita pergi ke bahagian lain lagi, kita tengok apa yang ada. Bagi saya rumah dia agak simple lah. Mungkin dia belum bercadang untuk buat renovation yang lain lagi. Ini adalah sedikit gambaran untuk rumah beliau. Saya cuba cek balik, mungkin ada tingkat-tingkat atas lagi kah? Kita cuba tengok lah. Okay, kalau yang ni tadi bilik dia. Yang ni bahagian luar. Jangan tiru aksi ni sebab kita sekarang ni tengah melompat ke atas. Okay, kalau saya tengok design rumah dia beginilah, setakat ni lah yang kita nampak. Dia agak simple tapi agak nampak klasik. So, kalau kita tengok sini, ini adalah compound, kawasan luar rumah dia. Dan yang ini adalah pandangan dari jauh lah. So, sampai di sini saja saya punya review untuk kali ini. Mungkin kita akan boleh review rumah-rumah yang lain lagi di masa-masa akan datang. So, kita berjumpa di lain kali. See ya, bye-bye.